Mohon info dan... Kebakaran hebat menghanguskan puluhan rumah warga dan satu pasar tradisional di Kampung Bugis Kompleks Pasar, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu sekitar pukul 9 malam. Api dengan cepat membakar rumah warga yang saling berdempetan, ditambah angin kencang yang melanda, sehingga api dengan cepat menjalar ke rumah lainnya. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan api, dibantu dengan mobil tangki air milik warga. Setelah 3 jam berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran, karena kelalaian salah seorang warga yang lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim UTV mengabarkan.